Ibu Dewi dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang menjaga lingkungan seperti anti artikel yang pasti. Saya sudah melakukan membuang sampah pada tempatnya, dan saya juga sudah mengurangi sampah plastik. Seperti membawa kantong plastik ke supermarket yang ada di rumah, dan atau membawa tas. Saya juga sudah memisahkan sampah yang basah dan sampah yang kering. Saya juga sudah memisahkan sampah plastik sama yang belum didaur, nggak bisa didaur ulang. Saya juga suka mengolah buah-buah. Aku lihat buah-buahan menjadi suka seperti ini. Ini air. Ini kulihat lemon. Ini juga kulihat pisang. Ini gula merah. Perbandingannya air 10 sama kulit buah-buahan 3. Seperti ini. Gula merahnya juga perbandingannya 1. Ini masukkan air segini. Sudah ini buah-buahannya. Aku lihat lemon. Sama kulit pisang. Sesudah ini gulanya kita colok memakai cungkil supaya ke bawah. Setelah itu, ini yang sudah dalam
proses. Ini sudah 1 bulan. Yang ini sudah jadi seperti ini. Ini juga bisa untuk mandi, mencuci baju, mencuci pakaian. Sudah itu bisa untuk membersihkan lantai, kloset, dan lain-lain. Terima kasih.